ini nanti bisa kita sama-sama dipelajari di sini. Saya mulai dari pertama. Yang pertama, untuk kita bisa sukses dalam berternak lebah, itu harus menanam makanannya dulu, harus menyiapkan makanannya dulu. Tanpa ada makanan, jangan harap kita bisa beternak lebah. Itu kuncinya. Yang kedua, apa saja nanti jenisnya yang ada di sini, saya juga akan melaksanakan itu, akan menyampaikan itu. Nah, ini yang mulai kita mulai dari pertama. Ini namanya, ya udah, rekan-rekan tadi udah tahu, ini namanya yang berbunga setiap saat itu namanya adalah air mata pengantin. Itu AMP, tapi artinya itu air mata pengantin. Yang kedua itu ada Santos Lemon. Itu kan udah nampak kan, ini Santos Lemon ini. Ini Santos Lemon. Yang ini. Itu berbunga terus. Bukan, Pak. Ini ya, Pak. Ini, Pak. Ini Santos Lemon, Pak. Nah, ini Santos Lemon namanya. Ini berbunga terus. Ini Santos Lemon namanya. Santos Lemon. Ini air mata pengantin. Nah, ini ada satu lagi. Nanti saya inikan juga ini bunganya, tapi saya belum ini bisa belum bisa inikan. Ini, Pak, namanya Porana polubilis. Porana polubilis. Ini saya baru bibitkan, tapi belum bisa dijual. Yang kayak gini. Ini 2 minggu dia udah. Porana polubilis. Ini juga kita beli. Tapi ini saya tidak wajibkan ini. Lantar memang ini sangat bagus, nektarnya luar biasa ini nektarnya. Yang perlu sama lebah itu kan nektar. Nektar itu sangat ini. Nektar, resin sama satu lagi apa, Pak? Namanya polen. Apa? Polen. Nah, itu dia. Yang diinikan, yang dibutuhkan oleh lebah. Jadi sekarang kita praktek. Ini contohnya, ini yang di dinding ini sebenarnya banyak dijumpain ini di rumah-rumah juga ada. Di rumah-rumah. Ini boleh kita buka, Pak, sama-sama ya, Pak. Langsung aja kita ini, Pak. Ini namanya kita buka aja. Apa namanya ini, Pak? Santos Lemon. Santos Lemon. Ini lebih cek, Pak. Ini bisa kita buka, Pak. Tengok majunya, Pak. Kita anggap sepele, Pak, tapi maju luar biasa itu, Pak. Ini lebih cek, Pak. Dia tidak menggigit. Nah, ini madu, Pak. Ini madu semua ini, Pak. Gimana kira-kira, Pak, ada kemungkinan bisa kita kembangkan ini? Ini memang wajib kita kembangkan karena ini sudah merupakan produk unggulan kita dari Provinsi Tugas Tapanuli Selatan. Karena ini sudah merupakan pelitian dari pimpinan dari komando atas. Jadi kita sampaikan ke jajaran kita melaksanakan kegiatan ini di Kuramil-Kuramil. Sehingga nanti Kuramil-Kuramil bisa membudidayakan ini dan menjadi contoh kepada masyarakat. Dan masyarakat bisa mengikuti kegiatan ini. Siap, mantap, Pak, mantap. Ya, jadi nanti untuk wilayah Tabaksel nanti sudah bisa penghasil madu. Siap. Di wilayah Korem 012, Korem 023 Kawasan Mutra. Siap, Pak, mantap, Pak. Madu semua ini, Pak. Ya, mantap. Lebih cep. Jenisnya. Nah, itu bakalan ini mau jadi telur. Telurnya itu nanti jadi anak. Nah, kita anggap sepele, tapi beginilah adanya, Pak. Enak ditengok jadinya kalau udah.